isu-isu yang dibincangkan tentang tasawuf di tanah Melayu ni sebenarnya memang terkenal ulama-ulama yang bertasawuf dan bertarekat. Jadi mungkin doktor boleh terangkan sikit bagaimana sebenarnya boleh masuknya tasawuf dan tarekat. Sebab orang zaman sekarang ingat, oh, tarekat ni suatu ajaran sesat yang baru muncul, baru masuk, merasuki sebahagian orang, kan? Dia pandang suatu benda yang macam benda baru. Sedangkan ulama-ulama dulu kalau kita sebut namanya, pasti bertarekat. Jadi sebenarnya macam mana tarekat tu, bila lagi dan macam mana dia awal lagi masuk ke tanah Melayu? Jadi kalau mengikut catatan sejarah, termasuk yang tercatat dalam Hikayat Aceh, pendakwah daripada Hijaz yang dihantar oleh Syarif Mekah, ada seorang ulama kalau tidak salah bernama Syarif Ismail, saya mungkin salah, datang pada kurun ke-6 Hijriah. Ini. Lalu bersamanya di dalam catatan Arnold dan beberapa sumber yang lain, ada seorang ulama bernama Syekh Abdullah Arif yang merupakan, dikatakan dia adalah murid kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, datang ke Aceh dan dia mengarang kitab bernama Bahrul Lahud. Bahrul Lahud tu bukan fiktif, manuskrip dia ada dan telah ditahqiq di di Universiti Malaya dan ditulis dalam bahasa Arab, kemudian baru diterjemahkan. Jadi Syekh tu kurun ke berapa? Kurun ke-6 Hijriah. Wih, dah lama. 500 something. Dah lama. Dan dikatakan dia murid Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani meninggal wafat tahun 571 lebih kurang. So, kalau melihat ini hampir sama. Dan saya meneliti manuskrip dan juga isi kandungan kitab Bahrul Lahud. Dia boleh saya katakan adalah ringkasan dan kefahaman daripada apa yang termaktub dalam kitab Sirrul Asrar yang dinisbahkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yeah. Pun ada manuskrip dia dicetak, so ada pro and cons apakah itu karangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi menurut riwayat ada manuskrip yang tersimpan di perpustakaan, dan saya dah pergi di perpustakaan, bukan perpustakaan tu, saya pergi ke makam Syekh Abdul Qadir Jailani. Memang ada maktabah tapi saya tak sempat masuk. Di situ tersimpan manuskrip Sirrul Asrar katanya. Tapi so belum dikaji, so I cannot give confirmation, tapi kitab itu telah dicetak dalam berbagai versi, dalam berbagai manuskrip, bukan hanya satu. Ada banyak manuskrip. Isi kandungan dalam Sirrul Asrar ini saya temukan ringkasannya di dalam kitab Bahrul Lahud Syekh Abdullah Arif. So Syekh Abdullah Arif, kalau dia murid kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, berarti Tariqah Qadiriyah telah sampai di alam Melayu seawal abad ke-6 Hijriah. Awal sangat. Ha, ini. Lalu fasa berikutnya, kita tahu bahawa Sultanul Arifin Pulau Besar, Melaka. Dia Melaka, ada yang kata dia keturunan Syekh Abdul Qadir Jailani, itu kita tak boleh nak sabitkan, tak boleh menafikan. Tapi apakah dia seorang ulama sufi, insya-Allah itu kuat dalil dia. Kerana apa? Kerana dalam catatan yang banyak daripada Indonesia, daripada Pulau Jawa, Sunan Bonang adalah murid kepada Pulau Besar. Oh. Dan kita tahu Sunan Bonang dengan Sunan Kunanggiri, kalau tak salah, datang memondok atau belajar di Pulau Besar, di Melaka. Sebab itu pada hari ini banyak orang Nahdlatul Ulama datang menziarahi Pulau Besar. Misalan dia, contoh dia. So, dan mereka mengatakan bahawa tariqah dia Qadiriyah. Sunan Bonang. Sunan Bonang itu sendiri memiliki kitab bernama Primbon Bonang. Ini saya ada manuskrip dia. Dia ditulis dalam Askara Wonocoroko. Tak faham itu bahasa apa? Jawa Kawi. Di awal mukadimah tu dia dah kata, kitab ini aku karang berpandukan pada kitab At-Tamhid. Dia tak sebut nama mualif, tapi kita faham pengarang dia adalah As-Salimi, mazhab Maturidi dalam akidah, dan kitab Ihya Ulumuddin. Masya-Allah. Karangan Al-Imam Al-Ghazali. Kitab tarekah, Syekh. Oh. Ihya Ulumuddin tu kitab tarekat. Ini misalan dia. Jadi aliran yang terawal sekali, aliran tasawuf yang terawal sekali masuk ke Nusantara, aliran yang mana? Kita tak boleh nak pastikan, tapi yang paling akrab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, iaitu Qadiriyah, tarekat Qadiriyah tadi. Dan kalau kita belajar terus, kita kena tahu Syekh Hamzah Al-Fansuri
dia jelas bertarekah Qadiriyah. Yeah. Syamsuddin Sumatrani tarekah Qadiriyah. Syekh Nuruddin Ar-Raniri Qadiriyah Ba'alawiyah. Mm-hmm. Dia gabungkan dua-dua. Guru dia Ba'alawi. Mm-hmm. Belajar dengan Al-Aidarus. Ha, ini. Dia ada murid bernama Syekh Yusuf Al-Maqasari. Murid Syekh Yusuf Al-Maqasari itu mengaji dengan Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Syekh Yusuf Al-Maqasari ini bertarekat Khalwatiyah. Ada yang kata dia gabungkan banyak tarekat, termasuk daripadanya adalah tarekat Naqsyabandiyah dan juga tarekat Syadziliyah dan lain-lain. Dia sempat bertemu dengan Habib Abdullah Al-Haddad dan mengambil sanad dan lainnya dan berkongsi. Al-Haddad sebut dalam kitab dia, Syekh Yusuf Al-Jawi, Al-Arifin, Al-Arif Billah, maaf, Al-Arif Billah. Jadi, itu tarekat. Lalu, datang kemudian Syekh Abdul Rauf Singkil, seorang mufti di Aceh. Dia belajar di Madinah, di Mekah, dan dia yang menulis kitab terjemahan dan tafsir Al-Quran pertama dalam bahasa Melayu, Turjumanul Mustafid, yeah. Kitab Mir'atul Tulab dan lain-lain, kitab fiqah mazhab Syafi'i yang hebat. Dia adalah tarekah Syattariyah. So apakah kita nak sesatkan semua ulama Melayu ni? Ini yang orang tak sedar. Tapi yang kita nak sebut sikit mungkin Syekh boleh kaitkan dengan tokoh pejuang di Malaysia, pejuang kemerdekaan. Adakah mereka bertarikat? Kalau kita merujuk Syekh Abdullah Fahim, dia baca Hizib Bahar. Syekh Hizib Bahar ini adalah tarekat Syadziliyah. Ulama Mat Kilau, tarekat dia Khalwatiyah. Okay. Mat Kilau adalah seorang pengamal ahli tarekah. Kita nak tuduh pejuang kebangsaan kita, pejuang kemerdekaan kita, Mat Kilau sebagai sesat? Oh, bahaya tuan-tuan. Ha, ni. Belum lagi yang lain, banyak. Tok Kupaloh, dia ahli tarekat Naqsyabandiyah, juga Ba'alawiyah. Datuk Bahaman? Bahaman termasuk Naqsyabandiyah dan lainnya. Dan hampir ulama-ulama dulu, Syekh Wan Daud Al-Fatani, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Saleh Minangkabau, Syekhul Islam Perak pertama, dia bertarekat Naqsyabandiyah. Tengku Mahmud Zuhdi, kita kat Selangor ya. Tengku Mahmud Zuhdi tu pengamal tarekah Syattariyah. Syattariyah dan Naqsyabandiyah kalau tak salah. Tapi dia pengamal tarekah. Ini ulama besar. Mana barang tu dah lama dan diterima secara muktabar. Bukan orang awam yang bertarekat ni kan. Kalaulah di istana-istana ada naskah, ada naskah kitab Dalailul Khairat dibaca oleh para sultan di alam Melayu ini, tidakkah itu menjadi bukti yang nyata bahawa kita di alam Melayu semua ini mengamalkan tasawuf yang sunni? Ya, betul. Ini. Lalu saya bagi contoh, di negeri Perak ni, di Istana Iskandariah ada manuskrip, ada kitab juga, cetakan pertama kitab Siyarus Salikin karangan Syekh Abdul Samad Al-Falimbani yang merupakan naskah yang digunakan oleh Sultan Idris Shah dan juga Sultan Iskandar Shah. Ini. Lalu Siyarus Salikin Syekh Abdul Samad Falimbani. Boleh nak tuduh Syekh Abdul Samad Falimbani sesat? Ini. Hadirin wal hadirat hafizakumullah. Tapi saya perasan bila Syekh bentangkan tadi, maknanya yang banyak di tanah Melayu ni Naqsyabandiyah. Oh tak, tak boleh kita kata macam tu. Yang yang Syekh sebut tadi lah. Ini yang sekadar yang saya ingat. Mufti Negeri Sembilan yang pertama dan mufti yang pertama, yang ketiga, yang kedua mungkin, saya kurang tahu, saya tak ingat. Dan yang ketiga, ini semua bertarekat Ahmadiyah. Ketika kewafatan Syekh Ahmad, Syekh Ahmad mufti yang pertama, dia ni yang membaca doa ketika merdeka, beribu orang di Seremban. Penuh. Di masjid, apa, di perkuburan Syekh Said tu, kan, penuh macam lautan manusia. Masya Allah. Kalau pergi ke Perak tahun 2012, iaitu yang teramat mulia Raja Engku Ashman, guru saya, waktu dia wafat, penuh Kuala Kangsar. Ini semua topi tajam nak Syabandi datang. Ini. Orang dulu dia kenal ulama, orang sekarang dia macam dia kenal selebriti lagi daripada ulama. Inilah musibah paling besar. Maknanya bila dulu ulama meninggal dunia, ribuan orang datang untuk solat jenazah dan sebagainya.